Berhati-hatilah terhadap orang yang selalu memaafkan. Ketika ia sudah meninggal, kamu tidak bisa lagi membangunkannya untuk mendengarkan penyesalanmu. Nikmati sajalah hidupmu di saat susah. Toh, saat diberi kesenangan, kamu juga menikmatinya kok. Apa yang tidak dikabulkan Tuhan kepadamu? Jawab dulu, kewajiban apa yang selalu kamu perbuat terhadap Tuhanmu? Jika kamu merasa diri lebih baik, kamu bukanlah orang yang merendahkan siapapun. Hiduplah dengan mengikuti jalan Allah, agar Allah selalu melindungi setiap gerak-gerikmu. Setiap perbuatan ada karmanya. Ingatlah balasannya sebelum kamu berbuat sesuatu. Orang yang bersyukur kepada Allah yaitu orang yang menggunakan akalnya. Nikmati saja hidupmu saat susah. Karena di saat kaya, kamu belum tentu bisa merasakan nikmat seindah kala itu. Jangan bertanya tentang keburukan orang lain. Lihatlah dirimu sendiri dan masalah yang sering hinggap di hidupmu. Bisa jadi itulah kekuranganmu yang harus kau sadari. Setiap masalah akan menjadi masalah jika kamu mempermasalahkannya. Belajarlah dari setiap problematika hidup ini, agar ketika terjadi masalah, kamu bukan orang baru dalam menuntaskannya. Hati kamu memang bak samudra yang mampu menampung segala rasa, tapi otak kamu yang mengelolanya sebelum rasa itu terlanjur dalam. Kepercumaan dalam sisa hidupmu adalah membiarkan hatimu terlena dan terluka oleh sebab yang tidak begitu penting. Jika seseorang berani menasihatimu, hargailah, karena mungkin dia sudah pernah melewatinya. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Jika kamu pernah menertawakannya, suatu saat kamu akan mengikuti jejaknya. Yang aku lakukan adalah lakukan saja. Jika aku salah, itu yang aku cari. Mencari kesalahan diri sendiri lebih baik daripada mengharapkan kesalahan orang lain.